قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innalhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas karunia pada malam hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dari nikmat-nikmat yang ada Allah Subhanahu wa taala langgengkan dan Allah Subhanahu wa taala terus menambah nikmat-nikmat tersebut dengan nikmat yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala yang diisi dengan ketaatan dan ibadah, dan mugi-mugi kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Malam hari ini malam ke-27 saking bulan Ramadan, dan kita telah menginjak hari-hari terakhir. Tarawih tinggal 2 kali lagi insyaallah. Salat tarawih tinggal 2 kali lagi, malam 28 dan malam 29. Dan insyaallah untuk tahun ini Idul Fitri nantinya akan berbarengan dengan pemerintah. Ya, karena tidak ada perbedaan untuk tahun ini pula. Kemudian untuk pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan sedikit mengulas mengenai pembahasan zakat yang terlewat pada edisi 19 pada pertemuan sebelumnya. Kemudian karena kaitannya dengan Idul Fitri, kita akan membahas tentang sunnah-sunnah ketika hari raya dan tata cara sholat Idul Fitri. Pembahasan pertama tentang zakat, yaitu tentang zakat penghasilan bulanan. Sebagai muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk yang pertama amanat dalam menyalurkan harta. Kemudian yang kedua, tidak pelit-pelit dalam menyalurkan
karunia harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dua hal yang tercela yang mesti kita hindari, yang pertama tidak amanat, kemudian yang kedua pelit dalam mengeluarkan sedekah. Pelit dalam mengeluarkan sedekah. Nanti bisa dilihat pembahasan ini dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Ada terjemahan situ? Ada? Ada Al-Quran? Ada. Ada. At-Taubah ayat 34 dan 35. Tolong dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Baik, dalam ayat 34 saking surat At-Taubah atau nama lainnya surat Al-Bara'ah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang tingkah laku ulama Yahudi dan tingkah laku pendeta Nasrani yang punya dua sifat. Yang pertama, mereka layaquluna amwalan nasi bil batil. Makan harta manusia dengan cara yang batil. Kemudian yang kedua, mereka wala yunfikuna fisabilillah. Mereka tidak menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ini baik-baik. Kalau disebutkan di awal ayat ini adalah sifatnya tiang Yahudi kalih tiang Nasrani, berarti tiang muslim tidak boleh meniru. Kita selalu baca dalam sholat, diulang terus setiap harinya 17 kali. Yaitu surat apa? Surat apa yang diulang 17 kali? Surat Al-Fatihah. Mulai dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kepada kami jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan-jalan orang yang dimurkai. Yaitu yang dimurkai di sini orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Orang Yahudi itu pinter, cerdas, bahkan menguasai
ilmu itu sangat banyak. Namun mereka walaupun cerdas, ilmu mereka tidak pernah diamalkan. Kitab mereka tidak pernah diamalkan. Punya kitab enggak pernah diamalkan. Kemudian waladdallin. Dan janganlah tunjukkan kami kepada jalan orang-orang yang sesat, yaitu yang dimaksudkan Nasrani. Nasrani itu beribadah iya, namun tidak ada tuntunan, alias tidak didasarkan dengan ilmu. Terus tiang muslim bagaimana? Harus gabungkan sifat yang baik, yaitu beribadah dengan ilmu, beribadah juga tadi pakai tuntunan, kemudian dia tetap beramal. Jadi punya ilmu dan punya amal, namun amalnya dibangun di atas ilmu. Maka dalam kita beribadah seperti itu, sering kali diulang terus, kita ibadah mesti pakai tuntunan, enggak bisa pakai logika, enggak bisa pakai akal-akalan, enggak bisa sekedar pakai hawa nafsu kita, tidak bisa. Nah, kenapa ayat ini dibawa? Lihat selanjutnya Allah menyebutkan tentang siksaan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan harta mereka untuk hal-hal wajib, yaitu nafkah kalian zakat. Tidak mau mengeluarkan harta mereka untuk nafkah dan zakat. Kesimpulannya dari ayat ini, hadza makanastum li anfusikum, ini yang kalian simpan untuk harta, untuk dari harta kalian. Harta ini digunakan nanti untuk menyiksa orang yang punya harta tadi pada hari kiamat. Tadi punya emas kalian perak. Nih, punya emas dan perak. Emas dan peraknya itu dipanasi, kemudian dipakai untuk menyiksa pada dahi, lambung, pada punggung orang-orang yang pelit untuk mengeluarkan harta tadi. Ini sengaja kula pakai mukadimah biar dipahami, kita sebagai tiang muslim itu jangan pelit dengan harta kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala melebihkan kita dalam hal rizki. Dan zakat, ingat, zakat itu dikeluarkan kelebihan dari kebutuhan pokok. Tidak dipaksakan dengan punya harta semuanya itu ada, misalnya 10 juta dikeluarkan semua enggak? Namun disimpan dulu simpanannya, nanti 1 tahun itu bertahan sisa berapa, baru nantinya itu yang dikeluarkan zakatnya. Baru itu nantinya yang dikeluarkan zakatnya. Maka di sini ada pertanyaan. Inti pertanyaan ini saya tidak jelaskan semua di sini, enggak baca satu persatu maksudnya. Ada yang menanyakan dalam konsultasi dalam edisi ke-19 ini, bolehkah kita mengeluarkan zakat itu tiap bulan? Maksudnya saking penghasilan. Saya kasih mukadimah tadi, aslinya harta itu dikeluarkan zakatnya cuma kelebihan dari kebutuhan pokok. Cuma kelebihan dari kebutuhan pokok. Maka jenengan punya kebutuhan, ingin beli sandang, pangan, kalian papan, tidak perlu khawatir, itu tidak masuk dalam hitungan zakat. Cuma sisanya saja, kita dapat sisa di akhir tahun, tidak setiap bulan. Karena ada dikenal istilah haul, di akhir tahun sisa berapa, itulah yang dikeluarkan zakatnya. Itu pun masih ditimbang-timbang lagi, bapak, ibu-ibu. Tidak semua simpanan jenengan keluarkan. Taruhlah sisanya tadi itu berapa? Ini dilihat sudah di atas nisab ataukah belum? Nisabnya berapa? Para ulama katakan coba dilihat sudah sampai nisab emas atau nisab perak ataukah belum. Nisab emas 85 gram. Nisab perak itu 595 gram. Jadi ibu-ibu yang punya kalung emas 85 gram kena zakat. Bonten ibu-ibu.
85. Biasanya berapa gram? 15 gram. Rong gram? 5 gram? Oh, berarti orang kena zakat. Yang kena zakat tadi 85 gram. Kalau punya perak 595 gram perak, maka mencapai salah satunya lebih dahulu. Emas itu kalau 85 gram, sekarang harga emas berapa ibu-ibu? Yang wingi tuku emas berapa? 500 apa 200? 500 nggih. Ya, 500 kali 85 berapa? 42,5 juta. 595 gram perak. Perak itu harganya cuma sekitar 10.000. 1 gram perak itu cuma sekitar 10.000. Berarti dikalikan 595 sekitar 6 juta rupiah. Sekitar 6 juta rupiah. Mana di antara dua ini yang lebih dulu dicapai? 6 juta ataukah 42,5 juta? Nah, itulah baru kena zakat. Berarti kita pakai yang paling rendah, yaitu nisab perak. Tadi berapa? 6 juta rupiah. Maka setiap orang yang punya simpanan di atas 6 juta rupiah bertahan selama 1 tahun kena zakat. Pulang nanti dihitung tabungannya. Kalau enggak punya tabungan, sekarang jujur mawon, jenengan itu kalau enggak punya tabungan, saya yakin kalau orang desa itu biasanya tuku sapi untuk nabung, betul? Betul. Betul nggih? Nah, sapi harganya piro coba? 10 juta. Alhamdulillah sudah kena zakat. Jadi kan enggak bisa bohongin. Bohongin hukum di sini enggak bisa. Kayu jati. Jadi kan punya kayu jati juga ada kan? Iya. Jatine dijual, payune kalau waktu ini kita jual 40 juta rupiah sudah kena zakat. 10 juta sapi, 40 juta itu jati, 50 juta. Pas lagi ada lemah, ada tanah juga sengurung payu. Tanah berapa kira-kira? Di pinggir jalan JJLS. Hah? 1 miliar. Sudah berarti 1 miliar ditambah 50 juta, 1 miliar 50 juta, tinggal dikalikan 2,5%. Sekarang kita enggak usah bahas tabungan. Karena rata-rata di sini enggak punya tabungan, maka tinggal dikalikan. Jenengan niatkan barang itu tadi, sapi tadi sudah diniatkan untuk simpanan. 1. Tambah tanah tadi simpanan juga, 2. Tambah jati tadi simpanan juga, 3. Berarti kira-kira uang Gunung Kidul iki wis sugih-sugih ta? Iya. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Cuman malas saya juga. Ngene entuk wae. Ya, jadi tolong nanti bisa ditimbang-timbang seperti saya jelaskan ini, pulang renungkan baik-baik simpanannya di rumah berapa. Tinggal dikalikan 2,5% atau dibagi 40. Hasilnya berapa? Itulah yang nanti dikeluarkan untuk 8 golongan. Di sini ada pertanyaan lagi. Gimana kalau harta suami istri itu gabung jadi satu? Saran saya, nanti lihat pembahasan di sini. Harta suami dan istri itu aslinya terpisah. Baiknya terpisah. Maka suami nanti berikan nafkah kepada istri, ada dia kasih uang belanja, ada yang bentuknya nafkah untuk istri memang cuma-cuma. Untuk dia itu nabung. Maka harta ini nanti jadi milik istri, tidak gabung dengan harta suami. Maka nanti untuk perhitungan, istri keluarkan zakat sendiri, suami keluarkan zakat sendiri. Ada pertanyaan lagi di sini, bagaimana zakat pada mobil? Kalau mobilnya cuma dipakai untuk kepentingan pribadi, nilainya itu jadi susut. Dan memang nanti akan habis. Maka tidak ada zakat. Rumah juga kalau dipakai pribadi, juga tidak ada zakat.
Tanah juga cuma kita tinggali saja, tidak ada zakat kecuali diniatkan untuk dijual atau mobil untuk rentalan atau rumah untuk kontrakan. Maka hasil rentalan, hasil kontrakan tadi itulah yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian gimana zakat pada perhiasan? Zakat pada perhiasan tetap ada kalau perhiasan emas di atas 85 gram. Kalau perak di atas 595 gram. Ringkasan zakat seperti itu. Ya, sudah? Itu saja, kita ketemu lagi pekan depan. Selamat berhari raya, bersenang-senang dengan keluarga. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Masih tersisa lagi 3 hari untuk final 27, 28, 29. Innal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Mugi sepanjang tahun Allah memberikan kita semuanya kebaikan. Kita tutup kalian doa kepada tuan majlis. Monggo. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.